Jabatan Meteorologi Malaysia, MetMalaysia meramalkan cuaca signifikan dengan penumpuan angin dijangka berlaku di Sarawak sehingga 15 Mac ini. Ketua pengarahnya Muhammad Helmi Abdullah berkata berdasarkan analisis model cuaca, keadaan tersebut berpotensi menghasilkan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang terutama pada sebelah petang serta berlarutan sehingga pagi. MetMalaysia turut menjangkakan cuaca kering dan panas dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius di kebanyakan tempat termasuk di Semenanjung dan Sabah sepanjang tempoh ramalan 7 hari ke hadapan. Sementara itu, Jabatan Berkenaan menasihatkan orang awam supaya sentiasa merujuk laman sesawang dan media sosial MetMalaysia untuk mengetahui keadaan terkini cuaca.